Hello semua, Assalamualaikum. Nama saya Wan. Saya ejen insurans dan takaful dari AIA. Jadi hari ini saya nak terangkan pasal satu topik yang agak simple, tapi ramai juga yang tanya saya. Jadi saya rasa elok diterangkan lah, iaitu cashless admission. So kita dah ada insurans, dah ambil insurans. Lepas tu macam mana pula kalau kita nak masuk ward? Apa prosedur dia? Jadi first kali mestilah kita kena pergi hospital dulu kan. Kita jumpa doktor, sama ada doktor dekat emergency atau doktor GP atau doktor specialist, dan kita check apa yang kita sakit tu. Lepas tu bila doktor dah berikan diagnosis, dia pun akan advise kita lah untuk mungkin masuk ward atau buat operation, atau sebagai outpatient saja. Mungkin ada sakit tu tak serius, tak perlu kemasukan ward, so dia bagi ubat untuk bawa balik rumah. Okay, kalau nak masuk ward ni, pihak hospital akan tanyalah kita nak bayar cash ataupun nak gunakan insurance, gunakan kad medical kita. So kita pun cakap lah kita ada insurance kan, kita ada medical card. So dia orang akan minta maklumat insurance tu dari kita, dan mereka akan isikan borang. So borang tu adalah soalan-soalan dia yang doktor kena isi, diberikan kepada claims department insurance. So claims department insurance bila dia dah terima, dia akan semak dan dia akan keluarkan keputusan lulus atau tak lulus. So bila lulus, then kita masuklah hospital, dah boleh masuk ward dah. Tertakluk kepada hospital tu bilik cukup lah. Kalau bilik tak ada, then sometimes kita tak boleh buat apa, kena tunggu. Satu lagi berkenaan dengan deposit hospital. So yang ni kena bayar ke tak? Jawapannya dia depends, tergantung kepada hospital tu sendiri. Ada insurance kalau kita dah lulus, tengok hospital lah. Kalau ada sesetengah partnership, tak perlu lagi bayar deposit. Tapi kebanyakan hospital masih lagi minta deposit. Kalau dah, kalau guarantee letter tu GL tadi dah lulus, biasanya dia tak minta banyak lah. Mungkin lebih kurang 500 kebanyakan hospital. So lebih elok just pakai je credit card. Kalau ada credit card, swipe, dan masa kita discharge, then dia akan pulangkan semula lah semua, kalau kita tak ada apa-apa extra charge tambahan. Okay, terima kasih.